CPP masuk, CPP masuk. Siap masuk, siap masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Jumat tanggal 19 Februari 2018 IPNU dan IPPNU melaksanakan diklat tama CBP dan KPP se-Kabupaten Tasikmalaya, di mana alhamdulillah utusan dari tiap-tiap PAC yang 39 di Kabupaten Tasikmalaya mengirimkan peserta penuh itu 3 orang. Kurang lebih peserta sekarang 200 lebih yang mengikuti diklat tama ini. Mengambil tema di Klatama hari ini adalah pelajar tangguh yang berwawasan kebangsaan serta memiliki kepekaan sosial. Saya ingat perkataan Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari ketika beliau mengatakan bangsa ini harus mempunyai sistem spirit Islam dan nasionalisme, di mana kita harapkan nantinya kader-kader IPNU di Kabupaten Tasikmalaya yang mengikuti di Klatama sekarang ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pelopor di pelajar-pelajar untuk membawa pelajar di Kabupaten Tasikmalaya kepada jalur yang lebih baik. Untuk masalah diklat tama ini ya, kita mendukung, sangat mendukung, karena mungkin ini adalah satu upaya pelatihan kader-kader NU yang diwadahi dengan IPPNU dan IPNU gitu ya. Mudah-mudahan pelatihan ini, diklat ini menjadi sebuah bekal untuk generasi muda NU khususnya, dan nanti dalam rangka mempersiapkan generasi yang tangguh gitu ya, dan siap menjaga aswaja khususnya ke NU.